Jadi sekarang kita bakalan langsung aja bikin. Wow, look at this. Di Minecraft Upin Ipin episode sebelumnya, di video ini kita sudah mendapat 28.762 kali ditonton teman-teman. Terima kasih ya. Kalian bantu kita ya supaya lebih banyak lagi orang yang nonton video ini dengan cara klik bagikan. Bagikan dimanapun yang kalian mau. Bantu like juga video ini sampai 5.000 like atau lebih. Dan untuk teman-teman yang subscribe-nya masih berwarna merah, kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya di jalan semua teman-teman. Terakhir, kalian komentar. Beli duit ganteng. Komentar. Beli duit ganteng. Support kita terus ya teman-teman supaya kita makin semangat lagi. Aduh, di baru tiap hari di channel Beli Duit. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi petualangan kita di Kampung Durian Raja teman-teman. Dan okay, di video kemarin ya kita sudah ini guys, apa namanya, sudah perbaiki rumah Upin Ipin karena kemarin hancur. Dan ya, karena Beli Duit baru di sini dan kita sudah tidak tinggal di sini lagi, jadi tidak afdol rasanya guys kalau kita tidak punya rumah. Jadi ya, hari ini saya mau bikin rumah Beli Duit di Kampung Durian Runtuh guys. Bagaimana nanti rumahnya kayak gimana, kalian tonton video ini sampai habis. Dan ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Beli Duit, silahkan klik tombol subscribe dulu di bawah dan lonceng notifikasinya dinyalain teman-teman. Kalau kalian ada notifikasi video terbaru, langsung nonton dan langsung like video ini, oke? Okay? Nah teman-teman, kita bakalan coba cari dulu. Ayo, ayo, Ipin, Upin, Ipin, bocil mana ini? Bocil, bocil Ultraman kemarin ada di sini guys, atau bocil? Oh iya, ala cel, cel, oh my god, bocil Ultraman mana dia? Oh, bocil nggak tahu. Upin, Karo sama bocil Ultraman mana? Nggak tahu, Beli Duit. Mungkin dia pulang ke planet Ultraman. Oh, jadi begitu. Kalian mau bantuin saya untuk bikin rumah baru nggak di sini? Mau. Di mana Beli Duit mau bikin rumah? Di mana aja boleh ya? Bikin yang bagus ya, supaya kampung ini jadi kelihatan bagus juga. Oke, ayo, kau mau bantu saya, Ipin? Wah, selalu saya mau bantu, Beli Duit. Oke lah ya, kita bakalan coba cari lokasi dulu biar kita bikin rumahnya bagus, teman-teman. Lokasinya saya bakalan pilih. Kemarin saya sudah pilih lokasinya dan sudah record sih sebenarnya. Cuman ya, videonya hancur, teman-teman. Nggak bisa diputar karena mati listrik ya. Jadi ya korup ya filenya guys ya. Oke, saya bakalan bikin rumah di atas sini teman-teman, di atas tebing ini, dan di sana adalah pangkalan monster ya teman-teman ya. Dan sekarang tidak ada monster, jadi saya bisa bangun rumah di sini guys. Jadi aman ya teman-teman ya. Di sini bakalan rumahnya sangat mantap guys, dan kita bakalan naik dulu. Waduh, naik aja susah ini guys ya. Oke, kita ke sini. Oh my god, sangat mantap sekali, dan sudah sampai di sini. Wah, duluan mereka teman-teman. Wah, di sini sudah diratain dan kita bakalan bikin rumahnya di sini teman-teman. Kau siap, Ipin? Oke, kapanpun siap. Oke, Ipin sudah siap. Upin, apa kau juga siap? Saya selalu siap, Beli Duit. Oke, santai. Bocil, kau mau ikut bikin nggak? Wow, mereka semua mau bantu saya teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan ke mode pekerja supaya kita bisa langsung bikin rumah kita di sini teman-teman. A few moments later. Oke guys, kita sudah di mode pekerja dan kita bakalan lanjut bikin rumah Beli Duit. Pertama kita ambil yang namanya kuar guys, pilar kuar dan blok kuar dan chisel kuar. Oke, pertama kita bikin dulu pilarnya teman-teman ya. Atau kita bakalan bikin dulu yang namanya sini teman-teman ya. 20 kali 20, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, apakah ini sudah pas? Wow, sudah pas, dan ke belakangnya juga 20 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke guys, ini adalah lantainya 20 kali 20 blok teman-teman. Wow,
Okay, sekarang okay, diisi kayak gitu sama si bocil supaya rumahnya tidak melayang, guys. Sekarang kita bakalan ganti di bagian sini. Ini menggunakan pilar, teman-teman. Naik ke atas menggunakan pilar. Gimana enaknya ya? Okay, segini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, berarti di bagian sini kita kasih itu. Ini juga seperti ini, guys. Dan sekarang kita bakalan bikin lantainya. Okay, lantainya segini, teman-teman. Kita gunakan kuar dulu ya, teman-teman, untuk lantainya di bagian sini supaya jadinya rumah modern the best pokoknya, guys, ya. Oke, okay? Rumah Blidui harus paling bagus di sini supaya ya, karena di sini memang tidak ada rumah kita sih ya, baru bikin jadi bagus, teman-teman. Oke, okay, kita lanjut bikin lantainya dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, lantainya sudah jadi. Sekarang kita ambil yang namanya pilar kuar, kita taruh di bagian sini dulu, guys. Bukan di sana, kita taruh di sini seperti ini. Kita taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kemudian di bagian sini nanti pintu masuk. Kemudian di bagian sini lagi seperti ini, guys. Okay, this is cool ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kenapa dihancurkan? Oke, okay, nah seperti ini, guys. Dibolong. Oke, okay, nah sudah seperti ini. Dan sekarang kita bakalan lanjut lagi di sini. Ini bukan pilar ya, teman-teman ya. Ini ya segitu aja. Oke, okay, jadinya seperti itu. Kita ambil black concert, kemudian kita taruh di bagian sini, guys, ya. Oke, okay, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, okay, seperti itu, teman-teman. Kemudian di bagian sini juga kita kasih black concert, guys. Bukan di sana dong, di sini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian 1, 2, 3 di sini kita kasih dua blok ya jendela. Kemudian di sini jendela, di sini pintu masuk, dan di sini dua blok seperti ini, guys. Kita menggunakan black concert ya sebagai warna hitam. Kemudian di bagian sini kita ambil pilar kuar, kita taruh seperti ini. Kemudian di bagian sini full black concert, guys, ya. Oke, sudah mantap. Kemudian di bagian sini kita juga bikin sama, guys. Di sebelah sini juga dua blok, kemudian kita kasih black concert. Kemudian di sini juga dua blok kasih black concert. Nanti ada jalan masuk di bagian sini. Bukan, ini nanti bakalan jadi jalan masuk. Jadi kita bikin seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, nice. Di bagian sini juga seperti ini, teman-teman. Wow, rumah kita sangat ribet sekali. Kemudian dari sini bukan ini kita ambil. Kemudian dari sini seperti ini, ngadep seperti ini. Oke, nice. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Kemudian bentuk di belakangnya kita buka di tam ya. Di sini kita bikin dulu seperti ini, ratain, teman-teman. Di sini tengah-tengahnya, kemudian kita ambil ke atas. Kemudian di sini tengah-tengahnya kita ambil ke atas. Nah, sekarang kita bakalan ambil chisel kuat sebagai gini, teman-teman. Sebagai temboknya ya. Ini temboknya seperti ini. Ini bakalan jadi kaca, guys. Di sini juga kaca, teman-teman. Oke, okay, seperti ini kita kasih semua, dan di bagian belakang sini kita tutup, teman-teman ya. Kan di sini nanti cuman kelihatan apa namanya? Ya gini aja gitu loh. Dan kita bakalan kasih jalan ke belakang di sini ya, teman-teman ya. Dan di bagian sini kita bakalan kasih seperti ini, dan bisa lewat sini ya. Ini tutup semua, teman-teman. Tutup. Pakai jendela aja deh biar lebih bagus, teman-teman. Ah, seperti itu jendelanya. Dan di bagian sini juga kita pakein jendela. Dan sekarang kita ambil bridge wood. Ini sudah tinggi kan? Oke, sudah tinggi, guys. Sekarang kita bakalan ini kurang tinggi dong ya. Di bagian sini sekarang kita bakalan kasih yang namanya bridge wood sebagai lantai di lantai 2, teman-teman. Dan di bagian sini juga. Oke, seperti itu, teman-teman. Kemudian kita bakalan bikin ruangan lagi di lantai 2, teman-teman. Kita ambil aja dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, segitu, teman-teman. Apakah sudah cukup tinggi? Belum. Kita 6 blok, oke. Dan di bagian sini juga kita kasih 6 blok, teman-teman. Di sini 6 blok. Oke, bukan di sini, bukan di pin ya. Sekarang kita bakalan coba kasih ini, guys, lantai selanjutnya. Ini nanti kita kasih tembok aja di sini, teman-teman ya. Sekarang kita bakalan isi untuk lantainya di sini, teman-teman. Dan lantai yang di bawah kita juga bakalan ganti, guys. Ini kan masih kurang ya. Jadi kita bakalan ambil kuat konser, kemudian kita taruh di sini seperti ini, dan di bagian sini juga seperti ini, guys. Ini hitamnya nyambung ya sampai atas, teman-teman. Kemudian kita bakalan bikin
bikin tangga ke bawah, kita bikinnya di sini aja teman-teman ya. Oke, tangganya kita mulai dari sini seperti ini guys. Oke. Dan yang di bawah kita belum bikin tangganya guys. Jadi kita bakalan bikin tangga di bagian sini teman-teman. Nah, di sini belum kelihatan kan? Jadi kita bikin tangganya di sini guys. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari mana dah? Oke, dari sini aja ya teman-teman ya. Kemudian dari sini kita naik ke atas lagi. Ini kita tutup aja karena di sini bakalan ada tangga, jadi ditutup biar tidak kelewatan guys. Oke, nah seperti itu. Di bagian sini juga sudah mantap dan ini hitam. Oke guys, ini bakalan jadi rumah kita. Baru 2 lantai, kecil rumahnya tapi nanti bakalan jadi lebih keren. Sekarang kita bakalan bikin lantai 3 guys. Karena ini sudah ada tangga, jadi sekarang kita bakalan langsung aja bikin. Wow, look at this. Di sini hujannya salju teman-teman. Wow, lihat tuh Pin, di sini ada semuanya salju Pin. Wah, keren. Ya hilang. Wah, saljunya sudah hilang guys. Berarti hujannya sudah berhenti ya. Sekarang kita bakalan lanjut lagi teman-teman. Di sini kita bakalan bikin ke atas ya. Berarti kita bakalan tembokin dulu. Temboknya pakai t-shirt luar. Kita taruh di bagian pinggiran kayak gini. Di bagian atas kita kecilin aja lagi beberapa blok teman-teman ya, biar nggak full kamar guys. Oke, nah di sini kita bikin kamarnya dari sini guys. Oke, dan di bagian sini juga. Oh my god, nice kan dari sini teman-teman. Oke, sudah dari sini kita bikin sekarang full kamar. Karena di sini hujannya salju teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi. Jadi kita bakalan bikin atapnya lebih mantap guys ya. Oke, ini seperti ini, kemudian taruh seperti itu. Dan oke guys, sudah seperti ini kerangka rumah kita. Sekarang kita tinggal isi tembok aja guys. Saljunya banyak sekali di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Dan oke, kita bakalan bikin temboknya sekarang ya. 2000 years later. Oke teman-teman, rumahnya jadi seperti ini. Sekarang kita bakalan langsung ya di sini. Kita langsung aja teman-teman hias ya di bagian sini. Kita bakalan kasih seperti ini dulu yang hitam-hitam ini. Nah, seperti ini guys. Pertama, jalan naik di bagian sini ya. Mulai dari jalan naik guys, kita hias. Kita bakalan ambil yang namanya stair yang dari stone brick. Kita bakalan taruh di bagian sini guys. Nah, kan lebih mantap guys. Biar lebih cepat kita naik. Di batu sama Ipin, mantap sekali Ipin. Kemudian ini biarin dulu dari tanah biar kita bisa naik ke atas saja. Dan di bagian sini teman-teman, kita bakalan kasih yang namanya ini. Kita ambil grass block teman-teman. Kemudian kita taruh di bagian sini guys. Oke, seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga supaya kelihatan bertingkat teman-teman. Oke, sudah seperti itu ya. Dan di sini nggak bisa, jadi sekarang kita ambil yang namanya wooden trap door teman-teman. Ini dia, kita bakalan taruh di bagian sini. Oke, kita masuknya lewat sini ya artinya teman-teman. Kemudian di bagian bawah sini kita taruh juga teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nanti di grass block ini bakalan ada gini teman-teman. Ada apa namanya? Oh, hujan salju lagi. Oh my god. Waduh, hujan. Kita berteduh dulu teman-teman. Di bagian sini kita juga kasih seperti ini teman-teman. Oke, biar di sini ada tanaman, sudah dikasih wooden trapdoor sama Ipin. Oke, sudah mantap. Jalan masuknya kita bisa lewat sini. Dan di sini kita ambil yang namanya door teman-teman. Kita pakai pintu yang spruce aja. Kemudian kita bakalan ambil namanya slab teman-teman. Kita pakai yang nether brick biar hitam. Bukan. Kita pakai yang ini guys, dark oak wood ya, biar lebih mantap guys. Ada kayu-kayunya gitu ya teman-teman. Oke, rumah kok kayu. Seperti ini, nice. Kemudian di sini kita ambil seperti ini dan kita kasih seperti itu. Sudah seperti ini teman-teman, sudah sangat mantap. Sekarang di sini adalah teras tempat biasa aja. Di sini juga ada pintu teman-teman. Nah, sekarang kita ambil yang namanya slabnya, taruh di atas seperti ini. Sudah, ini adalah jalan untuk ke belakang. Nanti di belakang sini kita kasih sesuatu lagi ya teman-teman ya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita bakalan masuk ke bagian dalam. Di sini kita ambil yang namanya stair, kita taruh di bagian sini deh teman-teman ya. Oke, sudah sangat mantap guys, masuknya lewat sini. Nah, di sini kita langsung rendekorasi aja. Di sini kita bakalan kasih yang namanya TV guys. Jadi kita ambil dulu alatnya. A few moments later. Di sini kita bakalan kasih televisi teman-teman. Pertama kita bikin meja dulu. Oke, okay. Kemudian kita kasih black concert ini teman-teman. Ya udah, black concert aja kita pakai sebagai ininya teman-teman ya. Oke, okay, sudah seperti itu. Dan kita milih namanya painting. Nice.
seperti itu. Kemudian kita ambil yang namanya jukebox, teman-teman. Ini dia. Kemudian kita bakalan taruh di bagian sini jukeboxnya. Nice. Dan di sini juga. Nice. Dan kita ambil button. Kita bakalan taruh buttonnya di bagian bawah sini, teman-teman. Oke, dan di bagian sini kita bakalan kasih sofa ceritanya, guys, ya. Oke, ini bukan, ini kita ambil yang namanya stair yang dari Acacia, teman-teman. Mana ini stair Acacia redstone? Oh, ini dia, guys. Mirip ya, teman-teman. Kita bikin tempat duduk kayak gini. Kemudian di bagian sini kita kasih blok seperti ini. Dan di bagian sini kita kasih meja, guys. Mejanya kita pakai kayu ini aja seperti ini. Oke, sudah mantap, guys, ya. Sudah keren. Dan TV-nya kita besarin lagi satu blok biar lebih keren, guys. Nah, seperti ini. Ini TV-nya layar lebar, teman-teman. Lebar sekali layarnya, ya. Dan kita bakalan kasih button lagi satu. Kita ambil painting. Nah, seperti itu, teman-teman. TV-nya sangat mantap. Di sini biar keren, kita kasih meja dulu seperti ini, teman-teman. Meja yang sangat panjang, ya. Kemudian sudah seperti ini, kita kasih kursi di sini, guys. Minggir dulu, Ipin. Nah, nanti di sini biar tempat nongkrong dan tempat santai. Sekarang kita ke lantai 2. Untuk ke lantai 2, kita bisa menggunakan tangga yang ada di sini. Mam, naik ke sini dan oke. Di sini kita bakalan pakai dapur, teman-teman. Kita ambil dulu barang-barangnya. Kita bakalan kasih di sini furnace dulu, guys. Ini dapur ya, teman-teman. Ingat, ini dapur, oke? Furnace di sini full semua supaya kita bisa masak yang banyak, teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita bikin tempat makannya. Tempat makannya ada di mana ya enaknya, guys, ya? Kita bakalan bikin tempat ini karena wow, ini ada tangga ya, teman-teman. Berarti kita bakalan tutupin dulu tangga ini, guys. Kita tutupin menggunakan ini ya. Oke, kita tembokin dulu. Oke, teman-teman, tadi kita besarin di sini. Sekarang kita bakalan bikin tempat makannya di bagian sini, guys. Oke, tempat makannya di sini sambil melihat pemandangan, teman-teman. Nah, keren kan? Ini dapurnya sudah dan kamar mandi kita bakalan kasih di sini juga deh ya, teman-teman. Ya, ini dapur terlalu luas, jadi kita bakalan coba split di sini bagi dua ya, teman-teman, ya. Supaya tidak dapur doang di sini, guys. Dan furnace sisanya kita taruh di sini supaya lebih dekat dengan masakannya, guys. Oke, di sini masak, di sini makan, di sini dapur. Jadi kita bakalan batasin dulu sedikit, guys. Pintu masuk ke kamar mandinya kita taruh di bagian sini aja ya, teman-teman, ya. Sudah. Nah, di bagian sini adalah tempat teman-teman. Kita ambil upper, taruh di bagian sini, ambil wooden trap door, taruh di bagian sini. Oke. Kemudian kita ambil yang namanya slab, slab yang awak deh, teman-teman. Kemudian kita kasih di bagian sini, guys. Kemudian kita ambil yang namanya water bucket, taruh di sini dan biur. Oke, sudah mantap. WC-nya sudah keren. Dan pintunya hilang, teman-teman. Kita ambil pintu dulu, taruh di bagian sini. Dan di sini biarin segini biar kita bisa melihat pemandangan, teman-teman. Dapur dan WC-nya sudah. Sekarang kita bakalan naik ke atas lagi. Di sini adalah kamar kita, teman-teman. Jadi kita ambil dulu barang-barang yang bisa kita taruh di kamar. Oke, kita bakalan kasih tempat tidur di sini. Kemudian di bagian sini kita kasih armor stand. Kemudian di bagian sini kita kasih lemari. Oke, nah seperti ini. Di lemarinya kita bakalan kasih wooden trapdoor seperti ini. Dan pang pang pang. Nice, sudah lemari. Hey, kenapa armor stand-nya dihancurkan? Nah, seperti itu, teman-teman. Wow, hujan lagi loh. Oh my god, sudah seperti ini. Sekarang kita ambil yang namanya Acacia wood, teman-teman, dan stair of Acacia. Oh, kita ambil stair Acacia. Mana tuh? Oh, di sini. Kemudian ini kita hancurkan, kita taruh di sini meja, teman-teman. Dan di sini ada satu kursi. Oke, kamar kita sudah mantap. Dan di sini gimana cara kita ke sana dong? Di sini kita kasih pintu aja ya, teman-teman, ya. Kasih pintu di sini, Pin. Dan di bagian sini kita ambil glass pan lagi, taruh di bagian sini supaya kita tidak jatuh kalau kita ada di teras ini, guys. Waduh, ngeri sekali itu badai, teman-teman. Oke, sudah ya, ini dia rumah kita, teman-teman. Wow, ada badai. Sekarang kita bakalan hias di bagian luar menggunakan stair dari kuar, teman-teman. Nah, kita hias seperti biasa, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ini dia rumah beli duit di kampung durian runtuh sudah jadi, guys. Oh my god, sangat mantap sekali, teman-teman. Sudah jadi ini kan, Ipin, ya. Sudah jadi beli duit. Wow.
rumahnya besar, tinggi, capek sekali sih buat ini. Wah, saya juga capek, Ipin. Dan oke, okay. Wah, bocil. Bocil kok dari mana aja, Cil? Waduh, sepertinya capek dia. Apa kau juga capek, Upin? Capek sih, tapi ya sudahlah, demi kamu punya rumah di sini, beli duit, kita bakalan kerja sama. Oke, sudah semuanya kalian lihat teman-teman. Coba kalian komentar di bawah dong ya. Kalian coba kasih nilai untuk rumah baru kita di sini teman-teman. Look at this. Sudah sangat keren, ada pohonnya juga. Nanti di belakang sini kita bisa manfaatkan lagi teman-teman ya. Oke, sudah sekarang kita bakalan coba showcase. Kita mulai dari bawah. Nanti di sini kita bakalan bikinkan jalan buat tembus ke sini teman-teman. Rumah kita paling jauh, naiknya lewat sini. Oke, paling jauh rumah kita paling tinggi. Nice, di sini ada lahan kosong, ada diamond-diamondnya loh teman-teman. Kemudian masuk lewat sini dan masuknya lewat sini. Di sinilah tempat nonton TV. Di sini tempat ada mejanya. Mungkin kalau kalian bawa laptop ke sini bisa turun di sini teman-teman. Dan di sini pintu belakangnya, nanti di belakang sini juga kita bakalan kasih sesuatu guys ya. Oke, sekarang kita bakalan ke lantai 2. Untuk menuju ke lantai 2 kita bisa gunakan tangga yang ada di sini. Kita masuknya lewat sini. Jadi salju. Oh my god. Kita masuknya lewat sini dan bam. Oke, di sini adalah kamar mandi. Di sini dapur. Di sini tempat makan. Ada salju loh teman-teman. Kemudian untuk ke terasnya kalian bisa lewat pintu ini dan kita bisa langsung menuju ke lantai 3. Di lantai 3 di sini adalah full. Di sini cuma tempat tidur teman-teman ya. Ini kamar kita dan ada terasnya juga. Dan oke guys, ini dia rumah baru beli duit di Kampung Durian. Untuk coba kalian komentar di bawah kasih nilai guys. Apa kalian suka? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah bikin rumah baru kita, rumah baru beli duit di Kampung Durian Runtuh. Di sana Kampung Durian Runtuhnya teman-teman. Karena kita sedikit karena baru di sini, jadi kita harus bikin rumah dulu. Dan ya sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa klik like dan subscribe. Jika belum saya beli duit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.